Oke, kita akan bahas bagaimana cara dapatkan penghasilan dari YouTube dan bagaimana bisa surat AdSense ini ada di tangan kita. Sebagai YouTuber harus tahu bagaimana caranya, harus gigih berusaha dan semangat pantang menyerah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share. Dan yang paling utama adalah subscribe channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Daim Bertambah, teman-teman. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai per-youtube-an lah, per-youtube-an ya kan. Per-youtube-an. Nah, saya itu mulai tertarik untuk membuat channel YouTube itu di saat saya bekerja di proyek kereta cepat ini. Sekitar beberapa bulan yang lalu begitulah. Nah, saya buat channel YouTube itu mulainya di tanggal 29 Juli 2019. Nah, di situ pertama kali saya upload video itu video bersama istri saya. Waktu itu bawa istri saya kerja pada waktu hari Minggu, ada beberapa kali hari Minggu pada waktu itu bawa istri saya kerja di waktu bawa kren Jomlion pada waktu itu. Nah, itu ada dua video tapi sekarang enggak saya publikasikan lagi. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk membuat video tentang review alat berat lah, seperti kren, ekskavator dan alat-alat berat yang lainnya begitu. Jadi tapi pada waktu itu kurang gitu loh, kurang viewersnya, kurang subscribernya, lambat sekali naiknya bro. Aduh, susah banget, satu hari 1-2 kadang 3 sehari, kadang nggak ada sama sekali dalam sehari. Ada dalam jangka waktu 1 bulan itu memang susah sekali cari subscriber. Nah, pada suatu waktu saya upload video itu tentang saya liput review alat di lokasi proyek gitu, lokasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, disitulah teman-teman penonton video saya ini pada bertanya mengenai progres lah, mengenai cara pengerjaan dan mengenai ini dan itu. Ini prospeknya bagus gitu. Saya coba dah meliput tentang proyeknya, tidak review-review alat lagi. Dari situ mulai berkembang, naiklah subscriber, naik terus, hingga pada akhirnya saya mendapatkan 1000 subscriber itu karena persyaratan YouTube ya. Persyaratan YouTube itu kan 1000 subscriber dan 4000 watch time ya, 4000 jam nonton. Jadi saya mendapatkan 1000 subscriber di bulan 10 tanggal 31 bulan 10 2019. Tapi watch time nya itu lebih dulu saya dapetin watch time itu 4000 watch time itu saya dulu lebih dulu dapetin daripada yang 1000 subscriber itu. Watch time nya saya dapat 4000 itu di tanggal 15 Oktober. Nah, setelah tercapai 4000 dan 1000 subscriber itu, maka YouTube kita minta peninjauan. Itulah tahap-tahapnya, kita minta peninjauan. Dan masa waktu peninjauan itu cukup lama guys, kita was-was karena ada juga beberapa ada 2 atau 3 video saya itulah yang ada kena klaim hak cipta gitu, kena klaim hak cipta. Dan saya nonton nih di YouTube kan, bagaimana dengan klaim hak cipta, katanya nggak usah dihapus, inilah itulah, biarkan saja. Nah, pada akhirnya di malam tanggal 13 Desember saya hapus itu, saya inisiatif untuk hapus 3 video saya yang ada klaim hak cipta backsoundnya kan gitu. Jadi saya hapus itu di tanggal 15, disetujuin lah monetisasi, yeay, berhasil dah. Jadi ada iklan dari setiap videonya dan penghasilan kita jelas terlihat mulai dari situ, karena sudah ada iklan di video. Penghasilan kita dari tiap video perharinya kita bisa lihat di analis itu kan, perharinya itu sangat minim, sangat miris lah teman-teman. Jadi per hari itu bisa cuma 0,50 dolar, 1 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, paling maksimal saya pernah sehari cuman 5,6 dolar begitu. Wow, ternyata begini jadi YouTuber, karena subscriber
saya sampai sekarang ini masih 4.900 begitu kan. Jadi penghasilannya masih segitu guys, kecil, minim sekali. Dan setelah syarat itu terpenuhi dan sudah mulai dimonetisasi dengan iklan, minimal 10 dolar penghasilan kita, kita harus registrasi ulang mengenai identitas. Identitas itu termasuk KTP, alamat kita yang lengkap dan nomor rekening. Itu harus kita verifikasi semuanya. Dan setelah verifikasi, maka surat AdSense dikirimlah. Surat AdSense dikirim, dan surat AdSense itu dikirim tanggal 15 Januari 2020. Dan saya menunggu ini dari 15 Januari yang katanya di AdSense kan pengirimnya 2-4 minggu di AdSense. Saya tunggu nih, sudah sampai tanggal 15 Februari, nggak ada kan, 4 minggu tuh 15 Februari nggak ada, sampai 20 Februari saya tunggu-tunggu nggak datang-datang nih dari pos nih kan. Saya tanya aja terus istri, ada paket nggak. Wah kacau. Jadi pada akhirnya di tanggal 26 saya berinisiatif langsung ke kantor pos nih nanyain. Jadi saya tanyain tuh di kantor pos pusat, oh ngambilnya di sana, katanya begitu. Saya pergi ke tempat yang ditunjuk sama oleh orang kantor pos pusat itu. Saya kesana juga nggak ada guys. Berarti belum datang nih. Dan mereka juga bilang kayaknya belum datang, katanya begitu. Dan mereka minta tinggalin nomor handphone dan alamat saya, jika kalau ada nanti surat AdSense yang atas nama saya datang, mereka tinggal telepon saya bisa jemput atau diantar ke alamat saya begitu kan. Ya udah saya pulang. Tiba-tiba saya pulang guys, ternyata sudah ada di rumah. Ya ternyata sudah ada di rumah. Kacau. Saya senang sekali dapat surat AdSense itu. Surat AdSense itu isinya hanya PIN aja. Nah gitu. Ini loh surat AdSense-nya. Nah ini dia surat AdSense-nya. Ini yang ditunggu-tunggu semua YouTuber pemula. Tanpa ada ini, ya mereka nggak jadi apa-apa. YouTuber-YouTuber tidak jadi apa-apa tanpa adanya AdSense ini, teman-teman. Ini adalah yang ditunggu-tunggu dari akhir perjuangan. Untuk mengenai penghasilan ya tentu saja untuk lebih meningkat ya, lebih berjuang lagi, lebih gigih lagi, lebih sering upload video lagi, memberikan konten-konten yang bagus, yang informatif, yang lucu atau yang menghibur segala macam. Itu yang penting, inilah yang ditunggu-tunggu. Dan isinya itu dia hanya PIN aja nih teman-teman. Hanya PIN aja seperti ini. Isinya itu hanya PIN doang. Dan PIN itu nanti kita masukkan ke AdSense kita, akun AdSense kita. Dan AdSense secara otomatis nanti setelah penghasilan kita di atas 1.300.000, maka AdSense langsung mengirimkan ke nomor rekening yang sudah kita verifikasi sebagai nomor rekening utama kita, begitu. Langsung dikirim secara otomatis setiap bulan kalau sudah mencapai di atas 1.300.000. Dan contohnya saya sendiri sudah masuk ke rekening saya, walaupun jumlahnya sedikit teman-teman, tapi ya sangat membantulah. Jadi ibaratnya kita yang berjuang selama ini berbulan-bulan ya, dari Juli, 29 Juli hingga sekarang Februari tanggal 27 itu, rasanya wow, perjuanganku gak sia-sia begitu loh. Walaupun hasilnya belum seberapa, dan tidak menutup kemungkinan hasil daripada AdSense atau apalah itu nantinya di kemudian hari bisa besar ataupun meledak nantinya jika channel ini terus berkembang. Gitu dia teman-teman. Jadi inilah perjuangan AdSense YouTube ini yang kita tunggu. Dan sekarang saya stop bekerja itu dari tanggal 31 Januari udah stop kerja. Dalam arti bukan saya stop kerja karena YouTube saya sudah ngasilin uang sesuai dengan gaji saya biasa, enggak. Tapi memang kerjanya enggak ada. Di video-video sebelumnya juga teman sering lihat kan saya enggak kerja, saya kasih tahu juga. Nah, itulah teman-teman. Oleh karena itu
inilah jadi seorang YouTuber. Jangan lupa tetap semangat, tetap berjuang untuk YouTuber-YouTuber pemula. Jangan patah semangat. Dimana ada niat pasti ada kesempatan untuk meraih apa yang kita inginkan. Oke, baik teman-teman, jangan lupa dukung channel ini juga. Yang menonton video ini, yang baru saja menonton dan belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.